Yo guys, kita mau panen si RV, mau test break ya. Ini masih ada sisa satu dompol kecil ya. Pembuahan kedua sisanya ini. Kemarin pembuahan pertama rusak gara-gara pakai GA3, malah jadi kecil. Nah, ini saya nggak GA3. Lumayan ini ukurannya besar. Oke, biar dipetik dulu, nanti kita tes. Oke, ini dia. Ini sekitar umur 3 bulanan ya. Oke, saya pause dulu ya, nanti kita tes brake-nya. Nah, ini teman-teman, sekarang kita udah di dalam ya. Ini dompolan nggak besar, dompolan kecil. Nanti kita coba, ini ukurannya sih lumayan ya. Mungkin sejempol kurang ya. Ini kita coba, ini kelihatan matang banget, hampir jadi kismis ini. Kalau kita tes brake ya. Kita belah. Ya, ini bijinya udah coklat. Ini biji udah coklat nih. Coba saya zoom. Oke, coklat ya. Kita minta tisu bentar. Oke, tadi mana anggurnya? Di belah, nah ini ya. Kita tes. Airnya tidak gitu banyak ya, atau mungkin karena kecil ya. Oke. Coba saya cek. Ini sekitar 16. Mungkin kalau di sini kelihatan. Agak susah ini memang kalau ini. Nah, ini begini kira-kira. Kita 16. Maaf kalau kurang zoom ya. Itu ya, sekitar 16. Oke, untuk rasa kita coba ya. Ini udah agak pecah. Nah, ini lumayan ya. Lebih dari satu ruas kalau dibanding sama jempol, hampir sebesar jempol ya. Coba kita dengerin suaranya. Manis. Kulitnya nggak terlalu tebal. Udah tua. Biji coklat manis ini. Coba satu lagi. Nah, ini. Juicy dia. Juicy. Ini dari model mirip Taldun ya, agak panjang, agak lonjong ya. Untuk rasa cukup manis. Coba tadi yang saya ini ya, yang ini udah tua banget. Cukup manis, tapi dia nggak terlalu manis ya, karena cuma 16 brick. Tapi ya ada manis sih, dia nggak ada asamnya, nggak ada asamnya, dagingnya juicy, airnya tidak terlalu banyak ya, juicy tapi airnya nggak banyak. Kulit
kulit cukup tipis, jadi bisa kita bisa telan ya. Nggak seperti Jupiter ya. Kalau Jupiter kulitnya tebal. Kalau ini nggak terlalu tebal. Mirip-mirip Taldun kalau kata saya. Manisnya juga seperti Taldun, rasanya juga seperti Taldun. Recommended sih ini. Ya, ini ya. Untuk pohon juga termasuk genjah ya, mudah berbuah. Cuma memang dia dompolannya nggak banyak buahnya. Cuman ini enaknya nih nggak perlu penjarangan karena dia kan panjang ya, agak lonjong jadi nggak terlalu padat. Kalau yang bulat-bulat gitu kan numpuk ya. Oke, sekian review singkat untuk anggur CRV atau Carnival ini. Ya, terima kasih.